Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya menjadi berkah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-temanku berada. Semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya. Bunda Nining hari ini mau memasak lagi ya teman-teman. Nah, Bunda mau masak koloyo ayam teman-temanku ya. Tapi bumbunya beli, nggak usah repot-repot. Ini ayam, bahannya ayam, Bunda sudah goreng. Ya, ini paha ayam satu, Bunda sudah goreng, dan ada cimayau, bukan cimayau ya, ini maaf, ini ada cima, ini wijen yang sudah Bunda sangrai, yang biasa untuk buat undi-undi ya teman-teman. Dan bumbunya gampang, bumbunya cuma ini aja, beli ya, beli yang langsung jadi di supermarket, jadi nggak usah repot-repot, tinggal dimasukkan aja ya teman-temanku. Oke, gimana cara membuatnya? Ikuti keseruannya Bunda, yuk nanti tinggal teman-temanku mencoba membuat ya, untuk momongan, untuk majikannya. Oke, Bunda nyalakan apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-temanku tinggal masukkan saja, yaitu ini ya, secukupnya. Ya teman-teman, biarkan mendidih-mendidih. Kita tambahkan gula 1 sendok teh. Oke, biar mendidih-mendidih. Kita gontok-gontok. Nah, kita gontok-gontok ya teman-teman. Ya, kalau sudah mendidih-mendidih, ini sudah ada cuka, sudah lengkap ya teman-teman ya. Ini tinggal beli aja, kita nggak usah ini. Oke, baru kita sudah mendidih ya. Ayam kita masukkan, bismillah. Oke, jadi teman-teman, enak ya. Baru kita kasih yaitu wijen. Kita gongso kembali, kita gongso kembali, kita gongso kembali. Ya, kalau wijen sesukanya ya teman-teman. Enak. Sudah matang, kita masukkan ke piringnya. Yo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman sudah matang, yaitu koloyo ayam. Ya, gampang, bumbunya tinggal masukkan aja. Terus ayamnya sudah digoreng. Ya, mantap. Terima kasih teman-teman sudah bersama Bunda. Semoga resep ini bermanfaat dan teman-temanku boleh mencoba di rumah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.